Oke, selamat malam. Sudah pada join? Malam, Pak. Ya, malam ya. Oke, selamat malam. Ini kemarin kalau nggak salah saya pernah ngasih tugas ya tentang mencari UMKM. Terus nanti Anda presentasikan kira-kira apa sih yang mau Anda buat. Oke, ini salah satu untuk bahan UTS-nya ya. Sudah dapat semua? Ada yang belum dapat UMKM-nya? Kemarin untuk kelas yang A ya, PSIA itu sudah semua ya, sudah oke. Okay. Ya, yang penting pokoknya dapat dulu, Anda presentasikan kira-kira mau apa yang Anda buat. Terus nanti kalau seandainya Anda mau buatnya, Anda rubah nggak masalah. Yang penting sudah dapat tempatnya. Sudah dapat tempatnya semua? Sudah? Ada yang belum dapat? Oke, ya, mungkin teman-teman Anda ada yang lagi kelas bahasa Inggris, nggak masalah. Oke, kelompok siapa dulu? Sambil nunggu temannya yang ready, silakan. Yang kelompoknya ready, Anda presentasi ya. Ayo, siapa dulu? Catherine, udah siap kelompoknya? Udah, Pak. Ini Udah. nanti Oke, akan silakan di... Catherine, duluan. Kasih, Pak. Ya, pertama ya, first-nya untuk pembukaan. Habis kelompok Catherine, siapa lagi ya? Seperti biasa, presentasi plus 5, nggak presentasi minus 5. Oke, Novita ya, silakan. Selamat malam Pak Saiful dan Ya, teman-teman. malam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akan presentasi dari kelompok Lilac terkait dengan proyek kami untuk implementasi mata kuliah pemrograman berbasis objek. Boleh, next. Okay. Anggota kami ada Calvin Janssen, Catherine, saya sendiri, Nelson, Vincent, Novita, dan Avandi. Nah, kami akan menjelaskan sekilas terkait dengan UMKM, yang kami pilih. Jadi, UMKM-nya kami jelaskan dari branding sampai profil singkatnya. Dan next. Jadi, nama UMKM yang kami pilih untuk implementasi adalah Donum Barbershop. Nah, Donum Barbershop ini bergerak di bidang jasa. Untuk logonya sendiri, ya, brandingnya, ini masih cukup baru. Jadi untuk logonya itu, ini logonya kami tampilkan juga di presentasi, ada di bagian kanan paling bawah. Oke, boleh next. Nah, untuk Donum Barbershop, seperti yang tadi disebutkan, itu bergerak di bidang jasa, khususnya di jasa pemotongan dan perawatan rambut atau hair care. Nah, jadi jasa-jasa yang ditawarkan itu ada potong rambut, semi rambut, cuci rambut, seperti barbershop pada umumnya. Dan barbershop ini trennya biasanya itu ke arah kaum laki-laki. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Avandi. Oke, saya akan melanjutkan dari Catherine. Saya akan menjelaskan tentang profil bisnis dari Donum Barbershop. Nah, Donum Barbershop ini adalah sebuah barbershop yang sangat mengutamakan kenyamanan servis. Nah, selanjutnya juga Donum Barbershop ini juga menciptakan hasil yang memuaskan bagi para pelanggannya. Oke, next. Nah, pada poin pendahuluan, saya akan membahas empat poin. Yang pertama itu ada latar belakang, solusi, tujuan, dan manfaatnya. Oke, next. Oke, pertama latar belakang. Yang poin pertama itu ada cash register maupun pencatatan secara transaksi manual mulai digantikan oleh komputer sebagai media point of sale. Dan yang kedua, banyak usaha yang gagal karena masalah keuangan yang tidak beres atau transaksi penjualan yang tidak sesuai dengan penerimaan keuangan perusahaan, itu yang sangat berpengaruh kepada
usaha yang sedang merintis yang bisa membuat sebuah kegagalan karena poin ini. Oke, selanjutnya yang poin ketiga, dengan otomatis ini proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Oke, next. Oke, kami membuat sebuah solusi yaitu aplikasi kasir. Oke, next, coba. Tujuan dari aplikasi yang akan kami bangun ini diantara lain untuk mempermudah semua pencatatan transaksi seperti apa yang menjadi masalah di latar belakang tadi. Kemudian mempermudah bisnis dalam pengelolaan dan pencarian data, baik data barang maupun data pelanggan. Oke, next. Oke, next. Oke, pertama, manfaat dari poin pertama yaitu menjaga sistem keamanan transaksi keuangan. Yang kedua, mengefisiensikan waktu karena laporan sudah tercatat. Yang ketiga, oke, yang ketiga laporan lengkap mempermudahkan proses penganalisian bisnis. Dan yang keempat, membantu dalam peningkatan keuntungan bisnis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nelson. Oke, terima kasih untuk Avandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen aplikasi kami. Dimulai dengan bahasa pemrograman, ada metode perancangan aplikasi kami, dan juga framework. Untuk detailnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Bahasa pemrograman. Kami berencana ingin memakai PHP, JavaScript, dan CSS sebagai bahasa pemrograman kami. Bahasa-bahasa ini kami yakin untuk pakai dikarenakan sudah pernah berpengalaman pakai dan juga dikarenakan tersedia banyak guide atau tutorial yang kami dapat ikuti di internet. Next. Ini adalah metode perancangan kami. Kami berencana untuk memakai CodeIgniter sebagai framework kami yang memakai metode MVC atau Model View Controller. Model yang mewakili data dan aturan yang berkaitan dengan akses dan perubahan data, view yang berkaitan dengan UI dan menerjemahkan isi dari model, controller yang menerjemahkan interaksi pengguna dengan view ke dalam aksi terhadap model. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novita Kris. Baik, jadi tools yang kita gunakan ada tiga, itu adalah XMPP, MySQL, dan juga Visual Studio Code. Jadi, untuk mengelola database dari aplikasi ini, kita menggunakan MySQL IDE DMS yang kemudian dikelola melalui phpMyAdmin pada XMPP. Kita juga menggunakan bantuan tools berupa Visual Studio Code sebagai wadah tempat untuk mengedit coding dari aplikasi ini. Nah, untuk penamaan dari aplikasi ini, kita memakai nama dari UMKM itu sendiri, yaitu adalah Donam, sehingga namanya menjadi Donam Kasir. Berikut adalah tampilan keseluruhan dari IRD aplikasi Kasir ini. Dapat terlihat ada beberapa entiti, yaitu ada kasir, penjualan, detail penjualan, jasa, data toko, dan juga admin. Pada kasir terdapat memiliki beberapa kasir ID. Atributnya ada kode kasir, nama kasir, username kasir, dan juga password kasir. Lalu ada entity admin dengan memiliki admin ID. Dan atributnya kode admin, nama admin, username admin, dan juga password admin. Lalu yang ketiga ada entity jasa dengan memilikinya jasa. Dan atributnya admin ID, kode jasa, nama jasa, harga service, dan juga satuan. Admin ID merupakan foreign key yang diambil dari tabel admin. Dan toko dengan memiliki toko ID, dan atributnya admin ID, nama toko, nama pemilik, nama telepon, dan juga alamat. Admin ID merupakan foreign key yang diambil juga dari tab admin. Ada penjualan dengan memiliki ID penjualan, atributnya nomor penjualan, tanggal penjualan, jam penjualan, kasir ID, nama kasir, dan juga totalan. Nama penjualan merupakan foreign key yang akan diambil dari tabel detail penjualan, dan kasir ID akan diambil dari tabel kasir.
detail penjualan dengan pemilikan nomor penjualan dan atributnya jasa ID, nama jasa, harga servis, jumlah jasa, satuan, dan juga total. Jasa ID merupakan foreign key yang diambil di data jasa. Begitulah kira-kira penjelasan ERD dari aplikasi kasir ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Calvin. Jadi di sini aplikasi kami tersedia 6 fitur. Yang pertama ada master data login, kedua ada master data jasa, yang ketiga master data kasir, keempat ada master data penjualan, kelima ada master data admin, dan yang terakhir ada laporan. Selanjutnya, jadi ini adalah tampilan prototipe dari aplikasi kami, seperti yang ada tambah barang, tambah penjualan, dan data penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart login. Jadi pertama start, kemudian dia akan menginput username, password, dan access type. Kemudian akan dicek apakah username dan passwordnya sudah sesuai dengan database. Kalau tidak sesuai, maka dia akan kembali lagi ke awal. Jika sudah, maka dia akan masuk ke dalam sistem. Kemudian akan dicek dia menggunakan akses yang mana satu. Jika dia menggunakan akses kasir, maka dia akan masuk ke kasir dashboard. Jika tidak, maka masuk ke dalam admin dashboard. Selanjutnya, flowchart input data jasa. Jadi di sini dimulai dari menginput data yang terbagi dalam 4 data, yaitu kode jasa, nama jasa, satuan jasa, dan harga servis. Kemudian setiap data yang diinput akan dicek, dan untuk harga servis akan dicek apakah dia integer. Jika tidak, maka dia akan meng-alert untuk menginput angka saja. Jika sudah semua, maka akan di-save dan akan di-record dalam jasa data. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Vincent. Oke, baik. Terima kasih, Calvin. Saya akan menjelaskan bagian flowchart input data admin. Yaitu dari awal dia akan menginput data, yaitu berupa input kode admin, input nama admin, input username admin, dan yang terakhir input password admin. Masing-masing dia kalau tidak menginput data pastinya akan ketolak. Tetapi di bagian password admin, dia membutuhkan two or more type char, yaitu membutuhkan kombinasi antara huruf dan angka. Jika tidak memenuhi syarat, maka akan diulang dan ketolak. Jika sudah berhasil, maka akan dilanjutkan yes, akan di-save, dan akan di-record di admin data. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ialah flowchart input data kasir. Sama seperti sebelumnya, yaitu yang admin, maka dia akan menginput 4 data, yaitu kode kasir, nama kasir, username kasir, password kasir, dan bila nggak mengisi apa-apa akan ketolak, of course. Dan di bagian password kasir, dia membutuhkan kombinasi antara huruf dan angka. Kalau tidak ada, maka akan ulang lagi. Dan baik, selanjutnya ini akan di-save dan akan direcord di kasir data. Baik, selanjutnya, di bagian flowchart input data toko, diawali dengan menginput data nama toko, nama pemilik, alamat toko, dan nomor HP toko. Semua masing-masing harus mengisi datanya, kalau tidak akan ketolak. Tapi di bagian nomor HP toko, dia harus memiliki syarat integer type data. Itu berupa angka saja. Kalau misalnya ada huruf, maka akan ketolak. Baik, selanjutnya akan di-save dan toko data di-record. Baik, next ialah flowchart input data penjualan. Nah, pada awalnya akan menginput 3 data, 3 jenis data, yaitu nama jasa, misalnya yang potong rambut, semir rambut, dan cuci rambut itu, nama-nama jasanya. Kalau sudah diinput, yes. Kalau misalnya belum, akan ketolak dan ulang lagi. Kalau sudah ada yes, maka akan di-view harga servisnya dan satuan jasanya. Oke, baik. Kembali lagi ke penginputan nama kasir. Kalau misalnya data tidak diinput, maka akan diulangi lagi. Kalau sudah berhasil, akan dilanjutkan yes. Kemudian diinput jumlah jasa. Misalnya jumlah jasa tadi ada potong rambut plus semir rambut, maka terhitung 2. Kalau misalnya ini diinput bentuk data, data angka, integer, maka akan dilanjutkan. Kalau tidak, akan diulangi lagi. Dikasih alert input numbers only. Kalau sudah berhasil, maka akan dilanjutkan ke subtotal jasa yang ditampilkan. Oke, next. Kalau semua data sudah memenuhi syarat, maka akan di-save dan akan direcord di tanggal penjualan yang terrecord sama jam penjualannya.
dan berakhir di penjualan yang sudah terrecord. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon dapat dimaklumkan bila ada kesalahan dan berkata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Oke, malam. Oke, thank you ya, Novita and the gang-nya. Bagus sekali. Berarti tinggal ngembangin ya. Ini salah satu untuk UTS-nya. Oke, next selanjutnya. Siapa? Habis dari kelompok Novita? Siapa? Yuk, satu lagi ya. Habis itu baru saya jelasin materinya. Siapa? Kelompok siapa? Sudah 35 ya, sudah banyak. Ayo, next. Stephen Salim? Kelompoknya mana? Atau yang lainnya siapa? Ayo, Gemon. Ayo. Ready or not ready ya? Kalau ready, plus 5. You not ready, minus 5. Oke, silakan satu lagi ya. Pak, kelompoknya Steven Salim presentasi. Boleh, silakan. Ya, ayo. Silakan. Disiapkan ya. Udah kelihatan belum ya, Pak? Mana? Oke. Oke, silakan Jose. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Jose. Saya sebagai perwakilan dari kelompok kami. Ada saya sendiri, Yusuf Abdiman, lalu ada Steven Salim, Kisus Yeni, Audi Saujana, dan Tri Susanti. Jadi, pertama-tama kami akan mempresentasikan tentang UMKM kami, yaitu adalah Pondok Sambal. Jadi, di presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa daftar, yaitu tentang Pondok Sambal, yaitu profil singkat tentang Pondok Sambal. Ada juga permasalahan yang dihadapi oleh Pondok Sambal, ide yang akan kami tawarkan sebagai solusi dari masalah UMKM ini, dan juga hasil yang kami harapkan untuk UMKM sehingga dapat membantu Pondok Sambal ini. Oke, yang pertama adalah tentang Pondok Sambal. Jadi, Pondok Sambal adalah UMKM berupa rumah makan yang berada di Jalan Golden Land, Blok A nomor 3, Simpang Kara, Batam Center. Rumah makan ini menyajikan berbagai macam makanan khas Nusantara, khususnya Jawa Kediri, yang bertemakan dengan kepedasannya. Jadi di Pondok Sambal ini juga ada beberapa menu khas, contohnya seperti ikan bandeng milenium, dan juga ayam geprek dengan berbagai macam sambal. Sambalnya ada 8 jenis, dan semuanya sangat pedas, dan sudah dikonfirmasi oleh tim kami sendiri. Oke. Selanjutnya adalah masuk ke latar belakang daripada Pondok Sambal ini, UMKM yang menjadi klien kami. Jadi saat pandemi ini melanda, tidak sedikit UMKM seperti rumah makan, warung makan, dan lain sebagainya yang memilih untuk menggulung tikar dikarenakan sepinya pelanggan yang datang ke usaha mereka. Nah, karena COVID-19 ini memberikan pendapatan yang tidak sebanding dengan yang dikeluarkan. Contohnya seperti membebani dalam bidang biaya karyawan, biaya sewa, dan biaya maintenance lainnya. Nah, dalam kondisi pandemi ini membuat banyak UMKM sulit untuk bertahan. Salah satunya adalah UMKM ini, yaitu Pondok Sambal, sebuah rumah makan Nusantara yang berfokus pada masakan Jawa Kediri ini. Nah, Pondok Sambal ini mengatakan bahwa pelanggan yang didapatkan selama pandemi semakin berkurang. Bahkan Pondok Sambal sempat menutup usaha mereka selama 2 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai dengan Juni pada tahun 2020 dikarenakan pelanggan yang kian menipis serta maraknya COVID-19 pada saat itu. Jadi, masalah daripada Pondok Sambal ini dilatarkan juga oleh pandemi yang melanda ini, Pak. Sebelumnya pada tahun 2020 di Maret, pihak Pondok Sambal mengatakan bahwa
pengunjung mereka masih stabil, masih bisa terbilang cukup banyak dan ramai. Namun dikarenakan COVID-19 ini dan mereka masih belum terlalu terlibat dalam digital marketing, mereka menjadi sedikit kesulitan dalam memasarkan dagangan mereka. Oke. Selanjutnya adalah permasalahan dari Pondok Sambal secara rinci. Jadi secara rinci, apa saja masalah dari Pondok Sambal ini? Yang pertama adalah COVID-19, yaitu pandemi yang menyebabkan income daripada Pondok Sambal, yaitu UMKM kami, semakin menurun. Dikarenakan COVID-19 yang marak di tahun 2020, khususnya pada bulan Maret itu, banyak usaha emang kesulitan, terutama Pondok Sambal ini, di mana mereka masih belum terlibat di Grab dan GoFood pada saat itu, sehingga income mereka menurun dengan cukup drastis. Dikarenakan COVID-19 ini, tentu saja mereka memerlukan marketing, digital marketing seperti Instagram, Facebook, GoFood, dan GrabFood. Nah, namun karena mereka masih bisa dibilang cukup terlambat dalam terlibat dalam hal yang bersifat digital marketing, maka marketing mereka juga bisa dibilang kurang dimanfaatkan, sehingga kondisi mereka saat ini masih dibilang kurang terkenal. Walaupun sempat di review oleh beberapa blogger food di Batam, namun masih terbilang kurang dalam digital marketingnya. Selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi yang dimaksud sini adalah kompetisi persaingan antar rumah makan. Seperti yang kita semua sudah ketahui, di GoFood, di GrabFood, banyak sekali bisnis makanan, mulai dari minuman biasa, snack, bahkan makanan berat seperti yang dijual Pondok Sambal ini, ikan bandeng, ayam geprek, pokoknya yang semua yang dalam kompetisi makanan. Nah, karena digital marketing mereka yang juga kurang, kompetisi mereka pun juga semakin ketat, sehingga Pondok Sambal semakin sulit untuk berkompetisi dan bersaing dengan berbagai rumah makan lainnya. Nah, dikarenakan kompetisi yang terlalu kuat, pelanggan mereka juga kian sepi dan di masa pandemi semakin sepi. Jadi, ide yang ditawarkan oleh kami adalah sebuah website community profile yang dinamis yang mampu untuk memudahkan Pondok Sambal untuk mengupdate konten daripada website mereka dan mempermudah pelanggan untuk menjangkau Pondok Sambal. Jadi, Pondok Sambalnya juga sudah mendaftar di GoFood dan GrabFood untuk saat ini, dan alhasil pelanggan melalui GoFood dan GrabFood naik, dan income-nya sudah mulai stabil. Namun kami berminat untuk menawarkan ide ini, yaitu website community profile dinamis di mana orang yang sedang mencari berbagai macam makanan, terutama makanan yang pedas, itu dapat menemui company profile dari Pondok Sambal ini, di mana lokasinya juga cukup strategis, jadi orang bisa dengan mudah datang ke Pondok Sambal ini. Jadi kami berencana untuk menggunakan tentu saja Code Enactor sebagai MVC daripada bahasa pemrograman kami, yaitu kami juga menggunakan CSS, JavaScript, dan juga PHP. Selanjutnya ini adalah sitemap daripada website kami. Yang pertama, kami akan memberikan home di website daripada Pondok Sambal ini, yang dalamnya akan ada banner. Banner ini dapat berupa welcome page atau bahkan promosi-promosi yang akan ditampilkan di sana. Juga ada bestseller menu yang akan menampilkan menu-menu yang biasa dibeli dan bahkan direview sangat enak oleh berbagai orang. Dan juga ada recent article. Recent article ini adalah beberapa artikel mengenai contohnya sambal atau mengenai Pondok Sambal dan makanan-makanan yang menarik. Selanjutnya dari home kita akan ada About Us. About Us ini adalah tentang Pondok Sambal. Dalam tentang Pondok Sambal ini akan ada history dan background, di mana ini akan menjelaskan tentang jalan daripada Pondok Sambal dari awal berdiri sampai dengan sekarang. Juga ada visi dan misi daripada Pondok Sambal, serta galeri yang akan memuat berbagai foto, baik dalam makanan maupun interior daripada tempat makan ini. Selanjutnya ada menulis. Menulis ini adalah menu makanan dan minuman yang dijual di Pondok Sambal.
Jadi menulis ini akan kami bagi berdasarkan per kategori, yaitu makanan, minuman, dan snack. Selanjutnya akan ada artikel list yang dalamnya akan ada beberapa judul dari artikel dan juga isinya. Selanjutnya juga ada contact us yang akan berisi contact form lengkap dengan lokasi daripada Pondok Sambal, nomor WhatsApp, dan GrabFood dan GoFood. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang hasil yang kami harapkan dari ide yang kami tawarkan. Jadi, melalui ide yang kami tawarkan, kami berharap bahwa sarana marketing daripada Pondok Sambal dapat meningkat sehingga Pondok Sambal dapat menginformasikan paket dan promo terbaru dengan cara yang cepat dan efisien menggunakan company profile dan bahkan mengutilisasikan lebih lagi tentang apa yang mereka gunakan. Contohnya seperti company profile yang akan kami buat, GrabFood dan GoFood. Selanjutnya ada publisitas, yaitu dengan memanfaatkan SEO atau Search Engine Optimization dengan website, maka diharapkan dapat membuat Pondok Sambal lebih dikenal publik, terutama dengan makanan mereka yang bertemakan pedas. Oke, sekian presentasi daripada kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan berkata, saya minta maaf. Berikut adalah Instagram dan Facebook dari Pondok Sambal, siapa tahu tertarik dengan makanan pedas, dan tersedia di GoFood dan GrabFood. Terima kasih. Oke, thank you Jose. Ada satu lagi nggak? Satu kelompok lagi yang mau presentasi sebelum saya mulai materinya. Karena materinya untuk chapter 6 nggak terlalu susah, gampang ya. Jadi gampang. Itu membahas tentang inherent sama data binding itu gampang. Minggu depan baru kita bahas bagaimana sih tentang database-nya di MVC ataupun di OOP. Oke, next. Silakan siapa lagi? Satu kelompok lagi sebelum saya mulai materinya. Supaya nanti ini ya, biar nggak terlalu banyak ya. Jadi biar separuh depan, separuh nanti selesai saya presentasi. Oke, silakan. Kelompoknya siapa lagi? Jangan lupa yang sudah presentasi, Anda chat seperti biasa, siapa saja anggotanya. Dari kelompok Catherine sama kelompok Jose ya, barusan. Next, satu lagi siapa? Kelompok siapa? Satu lagi. Ayo silakan. Ada yang mau presentasi? Ayo, come on. Sudah, tak ada lagi. Baru 11 ya, dari 36. Ayo. Oke, saya kasih kesempatan sekali lagi ya, supaya nanti terakhir biar tidak terlalu banyak. Oh, kelompok siapa lagi? Atau yang lain belum ini, belum siap? Satu lagi. Siapa? Yidatul Akbar, mana? Presentasi ya. Roy, Silvina, ayo. Vincent. Ayo, ada lagi enggak? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut di materi chapter 6 ya. Pertama, itu kita bahas tentang ini. Oke ya, tentang inherence. Ini salah satu materi terakhir untuk teoritis. Jadi minggu depan
kita langsung bagaimana sih untuk membuat OOP dengan SQL Server, terus menggunakan database. Dan minggu depan bagaimana contohnya kita untuk menampilkan atau login, penggunaan MVC, dan database-nya SQL Server. Terus, sebenarnya banyak ya, untuk MVC itu Anda tidak harus pakai ASP, Anda bisa pakai framework ya, PHP, itu banyak sekali. Ada CodeIgniter, ada Z, ada Laravel ya, dan lainnya. Kalau saya dulu mainnya di CodeIgniter, karena udah lama ya, udah 2 tahun lebih, saya tidak nyentuh itu. Karena di perusahaan, itu kita biasanya mainnya sih ASP.NET. Dulu saya salah satu dari istilahnya orang perusahaan. Oke. Okay. Kita bahas di inheritance. Jadi, apa itu inheritance? Oke, jadi inheritance merupakan pewarisan ya, istilahnya bagaimana sih konsep kalau seandainya orang tuanya A, itu nanti anaknya itu mewarisi konsep dari orang tuanya A. Bahkan bisa dikembangin jadi B ataupun jadi C. Oke, jadi orang tuanya A, anaknya otomatis punya A. Ini merupakan metode konsep pewarisan. Tidak harus jadi A. Setelah diterima, itu bisa dikembangin jadi B, C, dan sampai Z sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi di inherent itu ada parent, ada child-nya ya, ada anaknya. Oke, ini secara umum bagaimana sih kita untuk mendefinisikan tentang inheritance? Oke, jadi di pewarisan itu ada dua untuk konsepnya. Itu ada base class atau basicnya ya. Jadi di base class ini, kelas tempat fitur akan diwarisi ke kelas lain. Contohnya dari parent ke child. Sedangkan untuk different class itu kelas di mana fitur kelas dapat diwarisi. Artinya untuk parent terus anaknya ada anak lagi itu bisa kita warisi. Misalnya dari parent terus child A ke child B atau dari child B ini kita bisa untuk kembangin yang lainnya. Oke, di inheritance itu ada tiga. Oke, pertama disebut dengan single inheritance. Artinya, suatu kelas hanya mempunyai satu parent dan satu kelas. Ini contoh sederhananya. Oke ya, jadi ini parent, ini anaknya. Udah, seperti ini. Kalau seandainya ada model seperti ini disebut dengan single inheritance. Contoh sederhananya seperti ini. Oke. Jadi ini anaknya ya. Contohnya kita buat public class employee. Salary-nya 400. Terus anaknya itu programmer sama dengan employee. Jadi ini nanti mewarisi ke anaknya. Ini contoh bagaimana sih penggunaan untuk inheritance. Jadi contohnya ada public bonus, contohnya 1000 ya. Kita panggil programmer P1 sama dengan new programmer. Jadi programmer ini yang kita panggil. Terus kita tampilkan ya console operatornya, salary sama bonus udah. Jadi ini ada 1, ada 2. Ini disebut dengan single inheritance. Ini contoh sederhananya. Kalau di aplikasi seperti ini. Oke, ini contohnya ya. Ini contoh sederhananya ada parent, ada untuk anaknya. Oke, ini ciri khas bagaimana sih untuk kita untuk penggunaan inheritance. Jadi kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Oke, ini contoh untuk single inheritance. Selanjutnya, di konsep inheritance itu
ada juga disebut dengan hierarchy inherent. Okay. Jadi di dalam model ini, beberapa kelas berasal dari satu kelas dasar ataupun basicnya. Terus nanti dia bisa untuk memiliki banyak anak untuk parent-nya ya. Terus ini nanti bisa mewarisi dari sifat-sifat dari untuk base class-nya. Contohnya ini ke A, ini ke B, ini ke C. Ini disebut dengan model hierarchical inheritance. Kalau untuk penjelasan bagaimana sih untuk implementasi penggunaan code-nya. Oke. Okay. Ini saya cari supaya gampang ya. Contohnya ini ada kelas untuk parent-nya. Di kelas untuk parent itu ada kita menampilkan ya, A and B, my parents. Terus ke bawahnya ini kita anaknya ya, contohnya kita pakai C, D, A, B, dan lain-lainnya. Ini untuk memudahkan. Terus nanti dia akan kita tampilkan. Oke, contohnya untuk display anaknya. Ini. Ke bawah lagi kita ada untuk anaknya D. Ini disebut dengan konsep ini. Hierarchy inherent. Ini contohnya, jadi ada 1, ada 2, ada 3 untuk anaknya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau di aplikasinya ini seperti ini. Oke ya. Berarti ini ada kita untuk declare parent-nya, terus kita masukkan anaknya. Anaknya itu ada D, C, ini ada D. Oke. Dari ini nanti kita untuk masukkan datanya kita tampilkan. Berarti kita panggil ya untuk kelasnya C, ini kelas untuk D. Terus kita tampilkan di display. Oke. Contohnya nanti ada parent A, ada parent B. Kita untuk menampilkan datanya. Kalau running-nya itu nanti seperti ini ya. Oke. Jadi orang tua itu nanti akan mewarisi ke bawahnya. Oke. Ini contoh bagaimana sih kita untuk penggunaan inherent atau pewarisan. Oke. Next selanjutnya, Anda kan sudah tahu. Oh, rupanya untuk hierarchy inherent seperti ini modelnya. Jadi ada parent, ada nanti parent itu masuk ke anak C, ada masuk ke anak D ya, ataupun anak yang lainnya. Terus ini baru kita panggil ya, untuk kita tampilkan di display-nya. Oke, jadi ini contoh sederhana bagaimana sih kita untuk penggunaan hierarchy inherent. Oke, selanjutnya itu kita ada 3. Setelah Anda paham single, setelah Anda paham bagaimana untuk penggunaan hierarki, terus selanjutnya itu kita bahas tentang multi-level. Jadi di multi-level itu mengizinkan, itu contohnya untuk subclass ya, itu memperoleh suatu subclass-nya ataupun mempunyai subclass lagi. Ini contohnya. Contohnya ada parent ya. Parent itu nanti dia akan turun ke punya anak. Anaknya nanti dia akan punya cucu. Masih satu jalur. Oke. Okay. Ini disebut dengan multi-level inherent. Terus bagaimana sih kalau seandainya Pak untuk implementasinya? Implementasinya saya jelasin di aplikasi saja biar enak. Oke, ini kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Oke. Bentar ya. Sebentar. Kayaknya PowerPoint. Oke. Ini contohnya ya. Jadi istilahnya di sini itu hierarkinya
seperti ini untuk multi-levelnya. Oke. Multi-levelnya itu yang mana? Ini contoh sederhananya. Oke. Jadi di konsep multi-level itu parent punya anak itu kan marisin contohnya A. Ke child-nya A juga. Terus A itu nanti bisa turunin lagi anaknya A ataupun B, tergantung dari dominannya. Jadi ini contoh sederhana bagaimana sih kita untuk penggunaan multi-level inheritance. Next, ini contoh sederhana di aplikasi ya. Aplikasinya saya buka pakai ini dulu. Oke, pertama kita buat untuk parent-nya ya, public class binatang. Contohnya kita menampilkan binatang bisa terbang, ini untuk not-nya saja. Ada polisi boleh enggak ya? Terus di sini slide-nya masih di PPT, Pak. Oh, sorry. Masih di PPT ya? Oke. Oke, sudah. Berarti sudah, saya tadi jelasin code-nya PPT nampak ya? Oke, enggak apa-apa ya. Nanti kalau seandainya ada problem atau slide-nya nggak jalan, ada info. Tadi saya sudah jelasin, nanti saya ulang lagi. Okay. Ini contoh bagaimana sih kita untuk penggunaan multi-level di inheritance. Okay. Ini ya, multi-levelnya. Bentar, saya tutup dulu. Oke. Ini ya. Bentar, saya tutup dulu deh. Nih. Jadi ini contohnya kita punya untuk parent-nya ya. Orang tuanya. Ada public class, kita mau menampilkan contohnya untuk binatang. Terus kita turunkan ke anaknya. Oke, public class burung berarti ini kita untuk mewarisi sifat dari untuk parentnya. Oke, ini kita tampilkan notifikasinya. Terus kita buat anakan lagi kelas itu contohnya nama merpati. Merpati itu kita tidak harus dari binatang, kita bisa langsung ambil turunannya lagi dari burung. Oke. Oke, ini contoh bagaimana sih kita untuk penggunaan inherent ya. Oke, jadi bisa istilahnya anaknya nanti anaknya lagi untuk mewarisi. Ini disebut dengan bagaimana sih kita untuk penggunaan inherent di OOP. Oke, terus baru kita tampilkan ya. Berarti kita pakai aja show-nya, terus pakai edit key. Ini contoh sederhana ya, kalau running-nya ini kan nggak masalah. Yang penting kan kita bahas bagaimana sih untuk konsep inherent-nya. Konsep untuk inherent ini contohnya ya, public class binatang, kita anaknya, otomatis kan kita kasih nama burung, kita ngambil dari induk orang tuanya binatang. Contohnya, burung punya sayap. Next, kita buat burungnya itu lebih spesifik. Jadi kita buat anakan turunnya lagi merpati. Nanti dia ngambilnya bisa langsung dari burung sini. Oke, baru kita tampilkan. Ini contoh sederhana bagaimana sih untuk penggunaan inherent-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau yang mau diskusikan, ini gampang sekali ya. Habis ini absen, baru kita masuk MVC, baru nanti ada kelompok Anda yang belum presentasi, silakan presentasi. Oke, okay? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ya untuk absensi. Kelvin? Hadir Kelvin? Hadir Pak. Tri Susanti? Hadir Pak.
Ricky Hartanto. Untuk kuliah. Hah? Ricky? Elwan. Hadir, Pak. Untuk kuliah. Hadir ya. Jose hadir. Tunggu aja. Ya. Christopher. Christopher hadir. Sanata. Hadir, Pak. Hadir. Christopher hadir, Pak. Christopher hadir ya. Vincent. Hadir, Pak. Avandi. Hadir. Hadir, Pak. Jose Fernando. Hadir, Pak. Jose sudah presentasi belum? Belum, Pak. Belum, habis ini ya. Siap, Pak. Kelvin. Kelvin Nielsen. Hadir. Kelvin Peng. Hadir, Pak. Akbar. Akbar. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, Jaya Dinata. Hadir, Pak. Melvin. Hadir, Pak. David Pramono. David. Hadir, Pak. Jevon. Hadir, Pak. Kusuma. Hadir, Pak. Nelson. Nelson Douglas. Hadir, Pak. Nelson, satu lagi. Hadir, Pak. Evan. Hadir, Pak. Novita. Hadir, Pak. Andreas. Hadir, Pak. Steven Salim. Steven Salim hadir. Tio Satria Wijaya. Tio. Tio Salim hadir, Pak. Steven, Tio hadir. Tio ini cuti kan? Tio cuti, Pak. Iya. Yisu hadir. Hadir, Pak. Catherine hadir, Chris. Chris. Jason Hirawan. Hadir, Pak. Yehisel. Hadir, Pak. Rifki. Hadir, Pak. Robin. Hadir, Pak. David. Hadir, Pak. Dayton. Hadir, Pak. Audrey. Hadir, Pak. Roy. Roy Valentino. Hadir, Pak. Silvina. Hadir, Pak. Yusuf. Yusuf. Muhammad Yusuf. Hadir, Pak. Oke ya. Chris hadir. Chris nggak hadir. Pak, mohon maaf, Pak. Untuk Chris hadir ya, Pak. Hadir ya. Oh, ya, Pak. Okay. Ya. Okay. Terima kasih, Pak. Okay. Ricky Hartanto. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Okay. Saya langsung materi selanjutnya ya. Supaya nanti yang belum presentasi, sudah presentasi. Selanjutnya kita bahas tentang MVC. Itu data binding dan data model. Kemarin Anda sudah bisa ya bagaimana sih untuk relasikan ke MVC, ke multi view controller. Jadi di sini saya nyinggung yang kemarin itu bagaimana untuk penggunaan data binding dan data model dan layout. Oke. Jadi di ASP itu kita memungkinkan untuk memetakan data permintaan dengan modelnya. Oke. Tujuannya itu adalah salah satu untuk bagaimana sih kita untuk mengirim data, untuk transfer data ke browser ya, dikirim oleh browser dalam permintaan untuk request HTTP. Oke, ini contoh bagaimana untuk binding datanya. Oke, terus di data binding, data model itu pasti utamanya itu kita bahas di model ya, model view controller. Jadi utamanya model. Ini contoh sederhana. Contoh sederhananya ini kita modelnya ada stadion ya. Itu punya ID, punya nama, punya email, sama punya kontak. Kenapa kok kita buat get and set atau get aja, Pak? Set aja. Tujuannya ini istilahnya kita mengirim dan kita untuk menerimanya. Oke.
selanjutnya kita buat di kontrolnya ya. Di view. Oke. Terus ini contohnya. Bagaimana sih ini kita untuk penggunaan di view-nya. View-nya itu istilahnya kita untuk bagaimana kita untuk mengirimkan binding dan data model. Oke. Seperti biasa di view ya, ini kita panggil untuk modelnya ya, untuk relasinya kita pakai onStudent. Terus ini kita masukkan untuk masing-masingnya. Oke. Contohnya ada model nama, terus ada model email, ada model untuk atribut. Atribut ini semuanya ini di view. Oke, jadi data binding dan data model itu bagaimana kita untuk mengirim ataupun merequest data ya ke browser dan HTTP. Nanti untuk lebih detailnya itu pas bagaimana kita untuk penggunaan database. Ini hanya untuk introduction-nya. Karena saya fokusnya ini untuk layout. Salah satu kenapa kok layout? Jadi nanti untuk UTS-nya itu Anda sampai membuat layout. Oke, ini contohnya. Oke. Terus kalau seandainya mau kita running, ini ya. Jadi kita buat di model, contohnya modelnya ini untuk sudden. Terus kita masukkan ke controller-nya, klik kanan, ambil view. Ya. Contohnya ini untuk menampilkan view-nya ya. Jadi ini konsep bagaimana sih kita untuk penggunaan datanya. Untuk lebih jelasnya itu lebih pasnya itu pakai database untuk prakteknya ya. Itu baru kita nampak. Nah, nanti next-nya saya jelasin lagi, saya ulang lagi bagaimana untuk penggunaan data bindingnya. Jadi ini nanti dia akan tampil seperti ini. Ini contohnya ya. Oke. Ini disebut dengan bagaimana untuk penggunaan data binding dan data model. Dan dari sini kita request kan kita kirim ya ke modelnya. Ataupun nanti kalau Anda sudah bisa database berarti kita kirim ke database. Oke. Ini review aja yang kemarin. Yang fokus saya itu adalah di sini. Oke, layout. Secanggih apapun ya, sebagus apapun aplikasi yang Anda buat, pakai AI dan contohnya pakai data mining dan lainnya ya, ini kalau layout aplikasinya jelek, otomatis dia orang akan lihat sekilas saja, habis itu nggak akan lihat lagi. Oke, makanya di kita sebagai seorang programmer ya ataupun software engineering itu salah satu plus itu adalah kita membuat untuk UI UX-nya. User interface itu bagaimana sih kita untuk hubungan kita sama aplikasi. Contohnya dari tampilannya menarik. Warnanya tidak sakit mata. Kalau kita lihat ya, weh, baru 30 menit kita udah kunang-kunang ya ngantuk. Terus warnanya terlalu ngejreng. Boleh ngejreng tapi sesuai dengan siapa sih pengguna dari sistem atau aplikasi kita. Oke. Jadi di ASP itu sama dengan yang lainnya, itu tampilan layout-nya itu sangat gampang ya. Oke. Untuk user interface sama user experience-nya. User experience-nya itu apa sih? Itu adalah bagaimana kita untuk menjalankan operasinya aplikasi ya. Jangan sampai kita buat aplikasi nanti buatannya kecil-kecil nempet-nempet. Jadi harusnya dia mau kita mau ngirim save jadi edit. Ini contoh salah satu ya untuk layout-nya. Oke. Jadi tampilan tata letak menu-menunya itu salah satu yang untuk nilai plus untuk kita. Oke. Jadi di layout itu istilahnya bagaimana kita untuk berkreasi ya, bagaimana kita untuk membangun tampilan yang menarik, terus tata letak yang oke.
terus informasi yang tersampaikan ya, interaktif, dan untuk memudahkan kita dalam bekerja maupun untuk mengoperasikan. Mengapa itu? Layout itu salah satu penting di dalam pemrograman. Oke. Terus kalau di C#, ASP.NET ya, itu nanti letak layoutnya, ini kan kita pakai MVC, Multi View Control, otomatis dia letaknya nanti akan di dalamnya folder view. Nanti ada beberapa banyak folder, ya contohnya ada home, ada share, ataupun ada lainnya yang Anda buat. Jadi di dalam ASP.NET itu, aksirannya itu adalah CS HTML. Oke. CS itu adalah singkatan dari C# ya, HTML itu gabungan dari C# dan HTML. Oke. Terus ini contohnya, oke, di layout ya. Layout itu kan tempat kita berkreasi. Bagaimana sih kita untuk berijinasi untuk menampilkan ide ya? Ini contohnya. Di indeks itu ada rex-nya, ada middle-nya, left ya, dan lainnya ini sesuai dengan kebutuhan. Ini contoh sederhananya. Oke, terus kalau seandainya kan kita membangun aplikasi kan, Pak boleh nggak kita layout-nya ambil punya lain, orang lain, boleh nggak, ada masalah? Salah satu layout yang bisa kita ambil ya, itu admin LTE ya, itu free. Ya biasanya sih mainnya layout itu nyemot-nyemotnya ya, itu di admin LTE. Gak harus sih pakai admin LTE ya, Anda bisa kok banyak contoh-contoh sederhana untuk tata layoutnya. Oke, ini contohnya ya, salah satu layout yang free, yang open itu adalah admin LTE. Oke, jadi kalau demo contohnya, tar. Oke, ini contohnya. Ini admin LTE ya. Kita buka. Oke, ini tampilannya. Oke, jadi ini contohnya. Ini ada bisa custom. Contohnya saya mau ambil formnya. Formnya itu yang bagaimana modelnya? Ini banyak ya. Ini bisa kita ambil, kita masukkan ke aplikasi kita. Ini banyak jenisnya, modelnya, warnanya. Jadi Anda tidak perlu mikirin lama-lama, Anda bisa langsung fokus untuk code-nya. Ini ya, admin LTE. Dan saya pun biasanya kalau buat aplikasi pakai ini. Salah satunya kenapa? Ini lebih mudah untuk penggunaannya. Oke, ini ya. Menu-menu di admin LTE. Terus kalau seandainya Anda penasaran, Pak, boleh nggak saya download? Boleh. Ya, ini letaknya di sini. Ini ya, di marketplace-nya, visualstudio.com, ini nanti Anda bisa download. Terus di samping ada free, otomatis ada juga yang saya pengen tampilannya lebih bagus lagi. Anda juga bisa kok pakai yang berbayar. Ini contohnya ya, Newboard. Ini adalah admin template yang berbayar. Nih, kalau saya sih lebih suka yang free ya. Oke, lebih enak dan kita nggak harus ngeluarin bayarnya. Ini contohnya. Contohnya kita ambil untuk layout MVC-nya. Ini contohnya ya, kalau kita mau table. Ini kalau nggak salah berbayar ya. Oke, sama aja sih dengan admin LTE ya. Nih. Oke, ini contohnya kita untuk membuat button. Kita tinggal pilih ya, tinggal copy saja, kita masukin ke aplikasi kita. Oke, ini contohnya. Terus, bagaimana kalau seandainya Pak, kita mau masukin contoh tutorialnya, ada tutorial banyak ya. Bahkan saya ada buat YouTube-nya, mumpung ingat ya, ini di terakhir, ini contohnya. Contohnya bagaimana kita untuk setup admin LTE ya.
dari pertama download sampai kita untuk custom supaya nanti masuk tampilan. Ini ada contohnya banyak ya. Saya selalu ya share-share materi di kadang di YouTube, tujuannya kenapa? Nanti kalau lupa ya Anda bisa kok lihat ya, ini contohnya. Ini downloadnya ya. Ini kita download, terus bagaimana kita untuk habis download, bagaimana kita untuk customnya. Nih, kita mau masukin di sini ya. Oke, ini customnya ya. Bagaimana kita untuk menggabungkan dari habis download ke project kita. Nanti Anda bisa baca-baca, Anda bisa cek ya untuk tutorialnya. Ini belum pakai MVC ya, ini yang dulu, yang kemarin. Ini, oke. Oke, ini ada beberapa ya, free template. Kita juga pakai bisa SPAdmin, ada untuk Deep Blue-nya, atau pakai Creative Team-nya. Ini contoh, atau admin LTE. Ini beberapa free template yang bisa Anda pakai ataupun bisa nanti Anda custom. Terus kalau seandainya Pak, saya ada lebih bagus lagi Pak template, boleh ya share ke saya atau ke teman-teman, siapa tahu bisa kita pakai. Karena itu kan bisa untuk nambah-nambah ilmu ya untuk kita update. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk lagi? Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Jadi, ini contohnya Anda bisa pakai. Terus, saya kasih tugas. Tugasnya gampang. Kita buka e-learning. Oke, ini login. Oke, terus kita pakai PBO. Ini ya. Ini materinya semuanya sudah saya share di chapter 6. Saya kasih tugasnya. Oke. Oke. Anda tugas. Tugasnya gampang kok. Tugas OOP 4 PSIB. Oke ya, nanti perwakilan ya ada masukin sini. Tugasnya Anda buat template atau dashboard. Oke. Atau cari ya. Buat saya custom gak ada masalah, gak harus buat dari nol. Anda buat atau cari template ya. Anda masukkan ke dashboard Anda. Oke. Ke dashboard yang Anda buat. Oke. Ini ya. Oke. Terus nanti Pak, saya kan untuk UMKM-nya kan pakai code igniter PHP, nggak ada masalah. Ini salah satu nanti untuk nambah nilai Anda. Ya. Jadi nanti suatu saat kalau Anda bekerja terus dari perusahaan, Anda diminta untuk pakai ASP.NET. Itu Anda sudah paham ya bagaimana untuk membuat ataupun untuk mendesain ya untuk layout-nya. Oke. Karena dulu aja saya biasanya pakai PHP. Oke. Terus ASP.NET itu biasa-biasa aja, hanya sekedar bisa.
Tapi setelah kita pindah kerja terus atau dapat kerja, apalagi yang Singapura terus Amerika, itu biasanya lisensi dan ini ya, untuk aplikasinya pakai ASP.NET, salah satunya itu lebih gampang di maintenance. Terus culture-nya apa-apa, perusahaan itu atau kita bisa kontak dari providernya ya, Microsoft, apa sih problemnya gitu. Oke, jadi tugas Anda minggu depan itu nanti Anda buat dashboard yang cantik. Satu dashboard aja tampilan. Oke, terus Anda masukkan untuk tema UMKM Anda. Oke, jadi nanti minggu depan seperti biasa ya, nanti Anda show dulu. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Oke ya, untuk menghemat waktu, ada yang mau presentasi tugasnya kemarin? Baru dua kelompok ya, jadi kelompok Jose sama kelompok Catherine. Kelompok yang lainnya silakan. Boleh, Pak. Boleh, silakan. Sudah nampak share screen-nya, Pak? Oh ya, oke, nampak di ini ya. Slide-nya ditampilkan. Ah, oke, good. UMKM kami itu Bits IT. Anggota kelompoknya ada Sanata, Jose, saya sendiri Jaya, Evan Charles, Andreas dan Jihad. UMKM ini Bits IT adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner minuman Thai tea, yaitu yang sangat banyak digemari hingga sekarang oleh kalangan masyarakat Indonesia. Nama UMKM-nya Bits Thai tea, tempatnya ada di Ruko Taman Mediterania, Blok GG 3A nomor 11. Kalau mau pesan boleh hubungi ini langsung ke ownernya 0895 ini. Tahun berdirinya di tahun 2020. Jadi Thai tea ini merupakan salah satu teh yang berasal dari Thailand. Bahan bakunya dari teh hitam atau black tea, kemudian dipadukan dengan coriander milk, brown sugar, gula dan evaporated milk atau coconut milk. Penjualan Thai tea ini dijual di sebuah lokasi tempat wisata kuliner anak muda. Lokasi yang dipilih oleh UMKM ini cukup strategis karena berada di sekitar perumahan, sekolah, dan perkantoran. Selain itu, dijadikan tempat tersebut akan dijual secara online menggunakan fasilitas media sosial seperti Instagram maupun aplikasi belanja online seperti Gojek dan Grab. Di dalam Bits Thai Tea ini juga terdapat menu yang sangat menarik, yaitu ada brown sugar milk tea, green Thai tea, original Thai tea, mango Thai tea, dan choco Thai tea, dan lainnya. Jadi target penjualan dari UMKM ini yaitu anak sekolah sekitar, lokasi di dekat lokasi usaha, karyawan perkantoran, dan masyarakat yang datang untuk hangout bersama teman-temannya di lokasi UMKM. Untuk UMKM ini harganya lumayan terjangkau ya. Untuk media sosialnya kami menggunakan Instagram untuk mempromosikan dan berbagi informasi tentang mitra UMKM. Dan untuk OPP kami menggunakan konsep MVC dengan menggunakan ASP.NET. Kami akan membuat website-nya tapi belum dibuat sekarang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih, Pak. Oke, thank you, Jaya. Ya, Pak. Bagus ya. Tinggal ngembangin lagi. Next, ada lagi? Jangan lupa anggota kelompoknya di chat ya. Iya, Pak. Dari kelompok Jaya. Ayo, silakan. Ada lagi? Kelompok yang belum presentasi.
kelompok David Pak mau present. Oke, silakan. Apakah sudah nampak Pak? Oke, okay. Oke. Okay. Oke, okay, silakan Roy. Oke, okay, jadi UMKM kami merupakan Kopi Kiara. Sejarah kedai Kopi Kiara ini adalah kedai Kopi Kiara berasal dari bahasa Jawa yang artinya pohon ki beringin ara. Pohon yang bisa tumbuh menjadi besar dan akar yang kuat memiliki berbagai macam manfaat untuk lingkungan sekitarnya seperti membuat teduh karena pohon tersebut memiliki daun yang rindang membuat udara lebih segar. Hal inilah yang akan dilakukan di kedai Kopi Kiara. Bisa menjadi tempat yang teduh untuk berkumpul bersama keluarga, teman, dan rekan kerja. Dan juga dengan sajian kopi, nikmat untuk menyegarkan hari-hari para pengunjung. Nah. Jadi solusinya akan kami tawarkan berupa website cafe profile, local ordering system, dan menu recommendation system. Untuk penggunaan bahasa, kami masih dalam tahap diskusi, kami belum menentukan akan menggunakan bahasa pemrograman PHP atau ASP.NET. Sekian, Pak. Nah, oke. Okay. Terima kasih ya. Next, ada lagi? Selanjutnya. Saya, Pak. Oke, okay, silakan. Yang penting pokoknya intinya sih sudah dapat UMKM dulu. Ya, jelasin ya. Baru nanti kita answer step by step. Ayo, silakan. Usahakan presentasi semua ya. Oke, okay, Calvin. Ya, udah nampak screen saya, Pak. Ya. Ah, oke. Okay. Oke, okay, Pak. Jadi ini kami UMKM kami namanya Yolo Book Cafe. Jadi ini adalah kafe yang konsepnya di dalam kafenya itu ada banyak buku yang bisa diambil untuk dibaca langsung di sana. Oke, okay, jadi ini adalah nama anggota kami. Yang paling pertama saya sendiri Kelvin, ada Elwan Ediway, Christopher Komali, Dayton sama Muhammad Yusuf Zafran. Jadi profil dari UMKM kami itu bidang usahanya kuliner. Pendirinya Hendra, Melisa, sama Kelvin. Tanggal didirikannya 1 November, jadi masih belum berumur 1 tahun. Alamatnya di Tunas 2. Produk yang ditawarkan makanan dan minuman. Jadi bukunya itu gratis dibaca di sana, bukan dibawa pulang. Jumlah tenaga kerja ada 4 orang. Sasaran konsumen, kalangan remaja yang hobi membaca buku. Instagramnya Yolo Book Cafe. Jadi ada beberapa tentang Yolo Book Cafe ini, kafe menyediakan buku untuk dibaca, juga tersedia buku yang Indonesia atau buku lokal maupun buku terjemahan dari luar negeri. Kafe ini juga menjual berbagai jenis makanan kayak teh boba maupun goreng-gorengan maupun makanan lainnya. Juga ada tempat yang cocok untuk minum kopi sambil membaca maupun juga tempat untuk mengerjakan tugas. Jadi setelah membahas dengan pemilik kafenya langsung, pemilik kafenya bilang kalau mereka membutuhkan software untuk katalog buku. Jadi pengen diliskan semua bukunya dan dari sana juga bisa dicari buku-buku mana yang mau dilihat ataupun dipinjam oleh customer yang sedang datang. Jadi rencana kami sih bakal pakai antara Laravel atau ASP.NET masih belum pasti Pak. Jadi kami masih lihat dulu mana yang lebih bagi kami lebih mudah kami pakai. Jadi antara dua ini Pak framework-nya. Laravel PHP atau C#. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke. Next, ada lagi? Sudah semua? Kami Pak, ada satu lagi. Silakan. Bentar ya, Pak, nunggu share screen dulu. Ya, oke. Okay. Sambil nunggu, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Jadi nanti kan Anda sudah dapat idenya. Terus sudah dapat apa sih yang kira-kira
yang akan dibuat. Tanda untuk UTS-nya itu sampai desainnya saja. Ya, desainnya, tampilannya nggak harus sampai koneksi database. Jadi saya pengen Anda buat UI-UX-nya. Oke, okay. Ini kan pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 itu Anda buat untuk video presentasi ya. Oke, okay, Jevon silakan. Oke, okay, langsung next aja. Oke, okay, jadi UMKM yang kami buat adalah namanya Warung Saremur. Nah, itu ada logonya juga. Jadi Warung Saremur ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya sarapan pagi. UMKM ini dijalankan oleh sepasang suami istri yang lumayan sudah berumur, Pak. Jadi UMKM ini sudah berdiri sejak tahun 2000. Ya, kira-kira udah 20 tahun lah. Terus UMKM ini ada di Jodoh, tepatnya di Komplek Happy Valley Garden, Blok H nomor 88. Oke, okay, tolong di next. Nah, ini adalah latar belakangnya. UMKM ini sudah berdiri selama 20 tahun tanpa nama dan identitas. Nah, berhubung pada semester 1 kemarin, kami udah dapat project tentang UMKM, Pak. Jadi, sebelumnya kami udah pernah handle UMKM ini. Nah, jadi tahun 2019 kami udah mencoba membantu dan membangun profil UMKM tersebut dari mata kuliah lain. Maka dari itu dinamakan Warung Saremur, warung sarapan enak, murah, dan mantap. Nah, apa yang sudah kami bantu kembangkan sebelumnya? Itu udah ada nama, logo, menu makanan, brosur, akun Instagram, dan beberapa media offline lainnya. Dan itu juga ada foto kami bersama pemiliknya. Oke, okay, next. Nah, ini ada tampilan brosurnya yang dulu udah kami buat. Ini ada menunya, bisa dilihat. Nah, dia menjual sarapan-sarapan pagi ya. Ada seperti gado-gado, mie goreng, nasi lemak, dan beragam kue dan makanan ringan, dan beberapa minuman juga. Oke, selanjutnya. Nah, permasalahannya adalah, permasalahan utama dari UMKM kami adalah UMKM tersebut belum dikenal luas. UMKM ini hanya biasanya pelanggan dari UMKM ini hanya warga-warga dan orang-orang sekitar di kompleks tersebut. Nah, apalagi saat awal mula wabah COVID-19 itu, pengunjung dan pembeli tentunya sangat menurun drastis. Nah, bahkan yang punya UMKM juga sempat nutup hampir 3 minggu atau lebih karena COVID. Nah, dan sebelumnya kami belum sempat mendaftarkan UMKM tersebut ke dalam aplikasi makanan seperti Grab atau GoFood. Karena permintaan dari pihak UMKM sendiri. Nah, alasannya ya karena yang penjualnya juga udah berumur, jadi mereka nggak mau ribet lah, Pak, dengan yang namanya teknologi. Walaupun kami udah jelasin juga, sebenarnya simpel kalau pakai Grab dan GoFood ya. Cuman mereka tetap kekeh pada pendirian mereka. Alhasil, kami hanya membantu lewat media offline, seperti tadi ada brosur, menu, dan lain-lain, dan mempromosikan lewat Instagram, akun Instagram, dan tentunya mulut ke mulut. Dan kami juga sudah membuat video promosi ala-ala sinematik untuk UMKM tersebut. Oke, okay, next. Nah, solusinya dan tujuan, solusi dari permasalahan yang telah disebutkan tadi adalah kami akan membuat website untuk branding UMKM tersebut. Isinya tagline adalah seputar UMKM tersebut, dan tagline juga ada menu-menu digital, makanan-makanan, dan lain-lain. Dan tujuan utama kami adalah, yang pertama ya, tentunya membuat UMKM ini lebih dikenal luas oleh masyarakat. Nah, yang kedua, menaikkan profit UMKM ini sebanyak mungkin. Dan yang ketiga adalah harapan agar UMKM tersebut bisa berkembang lebih pesat ke depan demi mensejahterakan yang punya UMKM, pihak UMKM, dan semua pembeli dan pelanggan UMKM. Oke, okay, next. Nah, untuk website yang akan kami buat nanti, bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu, ya, itu bisa dilihat, Pak, di slide. Oke, okay, selanjutnya. Nah, isi website yang sekarang nanti kami buat ya bisa dilihat, Pak, ada lobby page, nanti kita akan nantinya ada sedikit slideshow dari foto-foto makanan atau menu dan video sinematik untuk meyakinkan calon pelanggan. Kemudian ada menu. Untuk menu nantinya kita akan list semua menu yang ada di UMKM termasuk minuman dan snack-snack kecil lainnya. Terus ada section spesial, kami merekomendasikan menu-menu spesial yang ada di UMKM. Dan ada section gallery, kami menampilkan foto-foto yang berkaitan dengan UMKM. Section about, kami menjelaskan mengenai latar UMKM. Dan dari section kontak, kami akan menampilkan kontak person dan Google Maps dan alamat lengkap UMKM tersebut. Dan tentunya kami juga akan membuat login hanya untuk admin, sehingga admin bisa melakukan crud terhadap data yang perlu dikrudkan. Oke, jadi sekian aja, Pak.
Itu. Oke, okay. Thank you. Bagus ya. Ini Robin tinggal ngembangin lagi ya. Iya, Pak. Tinggal. Soalnya udah dari semester 1 sih sempat di. Iya, dari semester 1 kan istilahnya sudah tahu apa sih kira-kira kebutuhan yang akan mau dikembangkan. Oke, okay, ya. Next. Ada ya, lagi? Kasih. Sudah habis semua ya? Oke. Okay. Terima kasih sudah presentasi. Karena ini kan kita seluruh dosen kan tugasnya satu ya, per kelompok. Ada yang nanti dari marketingnya, ada yang di desainnya. Kalau dari sisi saya itu nilainya itu dari code-nya, dari codingnya ya, dari programnya. Ada mungkin yang dari tampilannya. Oke. Okay. Terus minggu depan kita masih kuliah ya, chapter 7. Anda bisa angsur-angsur dari sekarang untuk project UTS-nya. Jadi UTS-nya itu nanti buat PowerPoint, terus ada videonya jelasin ya. Habis itu tampilkan untuk desainnya saja, nggak usah code-nya. Oke. Okay. Jadi nanti UTS-nya bisa langsung dari sekarang ya. Tadi kan sudah bagus ya. Nanti tinggal perbaiki aja persen PowerPoint-nya ya. Oke. Okay. Terus kayak Jose, terus yang tadi kan bagus. Sudah seperti punyanya Catherine ya. Tuh, terus tinggal tambahkan untuk desainnya. Jadi nanti untuk UTS dari saya penilainya itu dari PowerPoint ya yang barusan Anda presentasikan. Terus nanti Anda buat untuk desain UI UX-nya. Nggak perlu pakai code ya. Tampilan saja. Saya pengen lihat bagaimana sih Anda berimajinasi membuat untuk user interface sama user experience-nya. Oke. Okay. Dari situ aja udah cukup. Oke. Okay. Terus jadi supaya Anda diangsur-angsur minggu depan seperti biasa ya, presentasi itu Anda buat dashboard. Dashboard untuk tampilan UI UX atau halaman utamanya. Terus Pak, saya buatnya pakai code igniter, nggak masalah. Ya, Anda bisa buat dua kan, pakai ASP ataupun pakai code igniter. Oke, tujuannya kenapa? Supaya Anda bisa untuk mengembangkan. Oke, oh saya modelnya seperti ini. Saya tampilannya menu seperti ini ya. Oke, jadi Anda desain untuk halaman utama ataupun dashboardnya, karena itu yang akan kita lihat ya. Terus Anda kan sudah belajar ini ya, bagaimana untuk pewarnaannya, untuk UI UX-nya kan sudah. Oke, okay, jadi Anda tinggal gampang. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau penjelasan belum, Pak. Belum ya. Presentasi. Oke, okay, silakan. Silakan, ada yang belum presentasi? Yuk, Jason, iya. Yeah. Oke, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok Bina Usaha Mandiri ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Next. Yang beranggota, Jason Hirawan, Yeski Putra Galang, dengan Sesi Calvin, dan Rigi Hartanto. Next. Oke, profil UMKM kami bergerak... namanya Bina Usaha Mandiri yang berlokasi di Palu Bulu RT 03 RT RW 0 Kecamatan Bulung, iya, Kota Batam, Kepulauan Riau. Latar belakang berdiri usaha ini di tahun 2012 di sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Bulu. Berdirinya Bina Usaha Mandiri ini bermula dari keluhan beberapa orang ibu rumah tangga yang ingin menghasilkan suatu produk atau barang dan mendapatkan profit untuk menunjang ekonomi keluarga. Dan ada keluhan bahwa anak mereka tidak suka mengonsumsi ikan, padahal suatu seperti kita tahu ikan mengandung banyak vitamin. Dan akhirnya mencetuskan ide untuk meningkatkan minat konsumsi ikan di kalangan masyarakat, apalagi tinggal di pesisir. Oke, okay, next. Untuk rencana produk kami, kami menggunakan bahasa pemrogram PHP. Untuk MVC, kami merencanakan pembangunan web profil usaha dengan sistem input penjualan atau catatan jurnal. Untuk MSQL, kami menggunakan server ini untuk menyimpan data yang diinput. Dan sistem jurnal penjualan maupun pengeluaran kemudian dapat dicetak
menjadi bentuk hard copy atau kertas. Oke, itu untuk fitur sistem pengolahan, kami ada login, crud, print. Untuk login sebelum menginput data, maka user harus login terlebih dahulu. Untuk crud setelah login, maka user dapat melakukan create, read, update, atau dan delete. Untuk print setelah diinput data penjualan atau lainnya, user dapat print PDF. Untuk halaman profil perusahaan, seperti pada umumnya halaman profil perusahaan berisi tentang UMKM tersebut. Karena sesuai dengan diwawancari UMKM tersebut terkenal dari mulut mulut. Oke, oleh karena itu kami berencana membuat halaman profil UMKM dan kemudian digunakan sebagai media pengenal UMKM tersebut. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, ini Kevin pakai framework apa? Rencananya? Laravel, Coordinator, ya Jason? Rencananya kami pakai Coordinator, Pak. Coordinator ya, lebih gampang ya daripada Laravel ya? Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa, itu bagus. Yang penting ada MVC-nya, Multi-View Controller. Oke? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum presentasi? Oke, jangan lupa ya anggota kelompoknya di chat ya, supaya nanti ada historis buat saya ya untuk ngasih nilainya. Silakan, ada yang mau tanya kan? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti sangat bagus sekali. Anda sudah dapat UMKM, karena ini kan salah satu bukan tugas dari mata kuliah saya saja. Suruh mata kuliah teman-teman dosen kan kita satu project ya, kan untuk UMKM. Terus bagaimana untuk mengembangkan ya. Karena kalau dari sisi saya kan dari develop untuk aplikasinya. Oke, untuk pengembangan aplikasinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini ya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya. Oke, minggu depan kita bahas tentang SQL Server sama MVC untuk koneksi database ya, untuk basicnya. Oke, terima kasih dan selamat malam. Malam, terima kasih Pak. Malam Pak, terima kasih Pak.